saya ingin bertanya. Jangan. Nyi sekalian ya, Nyi. Kamu sama kameramen? Iya dong. Allah. Keduduan. Allah. Awas, pasta. Lihat nih. Sama Mas. Saya udah benar-benar enggak setuju. Kenapa? Tapi karena Kak Mas pasti membujuk Bunda Mawar dan memaksa Bunda Mawar kan. Iya. Jadi saya Pak tarik paksa kembali ke Nun. Tapi saya tidak terlalu bersemangat karena kan kita itu udah perjanjian, tapi Kang Mama sudah maksa semua ini. Maafkan aku saja, Kenut, salah aja Kang Mama. Mari aja. Apa? Monggo silakan dimarahi. Karena dia ingin melanggar janji. Kang Mama, saya ingin bertanya. Kenapa kamu sekali? Saya yang ingin bertanya, ya, Kang Mama. Tadi saya ada mendengar sesuatu. Apa? Ada tadi. Oke, okay, baik. Jangan lari dari masalah. Tidak, cucu. Laki-laki dong. Satria. Laki-laki dong. Satria. Emang laki-laki? Enggak. Apa buktinya? Enggak ada. Dah, oke. Saat ini apakah yang sedang dihadapi? Dan saat ini apakah masalah di padepokan? Masalahnya itu? Gampang, masalahnya itu mudah. Masalahnya itu ada pada diri kamu. Kenapa pada diri saya? Dari Mater Dwi, bukan Kenut. Saya tidak bersalah. Ya, masalahnya berat. Berat? Berat sekali. Apakah saya berat? Tidak, kamu tidak berat. Kamu kecil. Kecil? Iya. Yang besar dari saya. Mater Dwi yang kecil. Iya, ini kecil. Ya. Kamu kecil. Kamu tinggal jawab. Permasalahannya apa Kang Mas? Banyak. Kenapa Kenut ditarik tuh? Suruh jelas saja Kang Mas tuh. Saya nggak setuju, Kenut. Saya nggak setuju. Udah, orang itu nggak tahu Kenut itu. Ya nggak tahu pun. Udah, saya nanggung. Mbak Terdwi. Iya iya. Mbak Terdwi, youtuber PSS. Iya iya, ya udah. Tadi saya kasih tahu tadi. Dia nyari baju. Baju ini lebih bagus. Ya dia tuh semalam kami berantem gara-gara Kang Mas ini. 200.000 dua kali cicil gajian dong. Kamu harus tahu pakaian Kenut itu berapa? Berapa? Nolnya banyak. Iya, itu utang itu. Kemarin. Cepat. Ya, tapi nggak apa-apa kalau udah balik. Tidur naik juga. Apanya? Apanya? Kamu kenapa Kenut? Ya kenapa itu Kang Mamas? Jangan panggil dia Kenut. Kang Mamas sendiri yang oh iya. Katakan, Mater Dwi. Kamu kalau dipanggil orang Kenut jangan mau Dwi. 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 Ya seperti yang sudah saya jelaskan, kita harus jadi manusiawi. Ya, sejatinya Dwi. Manusia. Ya. Dwi. Tutu uici. Apa sih? Sekarang. Aku aja bingung apa yang mau dibahas soalnya. Bingung karena ini biar ada isinya aja kan. Iya. Maksudnya itu apa pamer sepatu? Akan tadi saya itu berarti kenapa begini? Sudah dibilang ini. Sudah si netizen kan? Ya begitulah. Jadi kok ngomong-ngomong katanya hasil dari itu? Sahabat netizen dimanapun Anda berada, abaikan mereka berbicara apa. Apapun yang terjadi di depan Anda ini adalah suatu hiburan ya. Anggap saja suatu hiburan. Kalau Anda tidak masuk dengan hiburan yang saya tampilkan, anggap saja kami ini adalah orang-orang yang sulit untuk dipercaya. Oh, karena sih. Apa yang kami tampilkan ini hanyalah mengisi waktu kekosongan kami, juga mengisi waktu kekosongan Anda. Saya kira kita anggap saja kalau kita pergi. Halusinasi ya. Coba lagi. Kok kayak gitu kamu? Kalau Pak itu baru bagus. Lagi? Itu bagus. Itu lebih tidak garing daripada Kenut biasanya. Ya. Itu lebih ke Mbak Terdwi. Kenut. Kenut. Ya, Dwi, ya Dwi. Setiap kali saya berbicara di atas kamu harus berbahasa. Oke? Di atasnya. Kamu harus mengatakan contoh. Bentar lu. Kamu tahu tidak? Tadi di atas itu setiap ada kata-kata atas, iya. Kamu harus nih. Ah, udah ingat. Ulang. Tadi di atas tadi berjalan ada sesuatu binatang. Binatang apa? Enggak tahu tapi binatang itu di atas. Oh, jadi tadi di atas. Ah. Tadi di atas. Kang Mamas. Oh, tetap ada kata atas.
Oh, jadi tadi di atas. Di atas saya, di atas kamu enggak. Sama Mas, dia saudariku. Iya, dia di atas tapi... saya. Ya, kalau kamu yang mengatakan tidak. Kalau kamu mengatakan di atas, nah, tidak. Kalau saya mengatakan di atas, nah, baru bunyi gitu. Oke, lanjut. Kau bersabarlah menghadapi Kang Mamus yang sekarang. Bukan, dia bukan bersabar, tapi dengan keadaan yang seperti ini dia harus lebih mengerti, berbaur. Jadi berbaur sama orang gila. Iya, bukan. Oh, bukan. Kamu menganggap diri kamu gila. Ya, sahabat dimanapun Anda berada, semoga Nyi Indah itu berkata dengan doa-doa yang bisa jangan. Kita aminkan. Jangan, ya, jangan diaminkan. Tapi ingat, ketika doa dia diangkat tangan ke atas. Saya ini Kang Mamus. Makanya kamu harus dengarkan kata-kata saya. Tidak, doakan saja. Saya itu nikah. Siap rezeki nih. Nah, ketika Nyi Indah, ketika Nyi Indah dan Master Gendut, ya Master Besar, itu di atas pelaminan, maka kita harus banyak-banyak mendoakan. Karena kalau kita sudah banyak-banyak mendoakan, itu yang di atas akan mengabulkan. Ya, mari kita semua tangan di atas. Dan mari kita sama-sama berdoa kepada yang di atas. Kenapa makin hilang suaranya ini? Saya menyesal karena saya tadi mempraktikkan sekali dan berujung 1000. Ya, oke. Penyesalan tidak perlu disesalkan ya. Karena semua itu harus dijalani. Karena yang penyesalan itu datangnya di akhir, kalau di belak, kalau di depan namanya pendaftaran. Iya benar. Bolehkah benar. Saya mendaftar ulang? Jangan. Tidak boleh, tidak bisa. Tidak boleh. Jadi netizen, saya ini saksi. Bahwasanya pernikahan sama Master Angga dari Kang Mamas donatur terbesar. Ya kan? Kang Mamas donatur terbesar kan? Bukankah Master Angga yang besar? Iya. Dan Kang Mamas akan menjadi donatur yang paling besar. Hah? Kamu ngomong apa? Benar kan? Wah, ini bahaya netizen. Benar kan netizen, salah, setuju enggak? Salah-salah ngomong awak jadi donatur. Setuju enggak kalau jelas, Kang Mamas itu juga ikut menjadi donatur? Ya, untuk kalian yang sudah komen di atas. Dan cobalah untuk memperhatikan bahwasan setiap kata-kata yang disampaikan Nyi Indah ini semua adalah nonsen, bohong. Tidak. Jangan percaya. Tidak bohong. Saya cuma mengajak netizen untuk mendukung saya aja. Biar lebih cepat sat-sat-sat Mas ya. Ya udah, kalau gitu saya dukung. Dukung menjadi donatur terbesar, benar? Iya. Ya, netizen jadi saksi, oke? Iya, baik. Yang penting tetap kamu akan menikah. Ya, tetap memang. Tapi ingat, kamu adalah Nyi Indah. Indah. Iya, saya tetap jadi Nyi Indah. Iya. Seorang kesatria yang selalu siap berjuang. Hah? Saya kira kamu... Kaki dia ke atas-atas. Heran saya. Kadang-kadang begini, kadang-kadang saat kita bertempur dengan lawan, usahakan power kita harus lebih di atas. Dan setiap kita berada di atas, kita agak tidak bisa dicabut. Kasian dia Kang Mamus. Hah? Kasian. Nggak apa-apa. Oh, tapi kalau... Yang penting dia bisa kayak kita. Daripada dia bengong ini. Dia suka kayak gini Kang Mamus. Nah, kalau dimasukkan sonium gimana? Saya mau pli. Hah? Hah? Apa itu? Maksudnya ini. Apa namanya? Percaka. Dia mau percaka. Pli itu apa? Hah? Pli apa itu? Apa? Pir yang dibeli. Oh. Kirain ya, perjaka, ya, perjaka, piring yang dibeli. Perjaka sama peli itu mana gitu? Iya, perjaka sama piring yang dibeli itu memang dia harus nyediakan. Semakin berlibat kata-kata. Iya memang. Semakin kesini kamu semakin aneh-aneh. Karena saya juga bingung. Mas bingung. Emang seorang Kang Mamas pernah bingung? Dan... Bukankah seorang Kang Mamas selalu selalu? Oh iya. Tapi sebenarnya saya itu bukan Mas Karno. Jadi? Mas Karno masih di atas.
Mana? Ada di atas. Di atas mana? Sebenarnya saya itu kameramennya si Mbak Tardui. Kak Mamas mau turun jabatan jadi kameramen? Bukan. Tapi saya itu memang ikut bersama Mbak Tardui itu untuk menggantikan kameramennya Mbak Tardui sebagai Maringgi. Sepati Kak Mamas aja lo ngomong, dia makin gak mudeng. Iya. Kodir maksudnya, Kodir. Saya menggantikan seperti Kodir. Saya ini Kodir, cuman di depan kalian ya kayak Mama Karya. Saya bisa berubah wujud. Halo. Loh. Enggak percaya kamu. Astagfirullahaladzim. Kamu awas kamu. Enggak percaya kamu. Kamu bos. Astagfirullah. Ini. Kamu berubah, Kodir. Halu kamu. Bukan halu, itu benar Mama tadi. Iya kan? Iya. Kamu mas ngajari kamu apa? Kamu berubah-berubah gitu? Tidak ada. Ah, saya kenalin dulu kamu sini. Biar kamu terkenal juga. Duduk aja sini. Enggak pantas banget kamu di outfit sama dua cewek nih. Udah. Sekarang ya, ini. Iya, bentar-bentar. Ya. Oh ya. Iya, wadah kedua terdua. Iya. Saya di tengah disalahin. Iya. Oke, jadi saya mau jelasin sama kamu. Mater B udah bisa beraktivitas kembali. Dan, saudariku, perkenalkan dia adalah kameramen seperti yang saya bawa-bawa itu. Saya bawa-bawa itu namanya Mbak Terulan. Kamu kenapa? Apakah dia tidak makan? Astagfirullahaladzim. Gitu. Dia emang kayak kutilang, tapi dia tetap makan. Kutilang? Dia makannya banyak, tapi dia tumbuhnya ke atas, nggak ke bawah. Mbak Terdwi. Coba tanya, apakah dia sudah mandi? Oke, ya. Jadi kamu kok tahu dia sudah mandi? Kamu ngintip? Saya melihat. Oh, kamu melihat? Saya bisa dia melihat mandi. Kelakuan orang-orang. Oh, jadi. Ah, jadi saya tuh kan bawa-bawa kayak gitu tuh, yang petak-petak tuh. Itu saya tuh bawa namanya Mbak Terulan. Nah, nanti kamu harus menggantikan posisi Mbak Terdwi sementara waktu. Di hadapan itu juga ada yang samakan sama bentuknya. Kamu sama dia. Sama Master Kidi. Oke? Siapa tadi? Astagfirullah. Angel lali memang. Untuk kapan? Ditunjukin coba lah. Allah. La ilaha illallah. Apakah ini harus ada tugas yang saya jalankan? Iya. Tentu saja. Oh. Astagfirullahaladzim. Ini siapa sih? Maksudnya itu kenapa? Kembolah angel. Ceritane. Ayang Ramayana. Yang di channel Sri Kandi. Iya. Official boleh pindah ke channelnya Indah Official. Oh salah, Sri Kandi channel pindah ke channelnya Indah Official. Ayo kita pergi dari sini. Astagfirullahaladzim. Itu enggak lagi. Kak, itu lebih bagus. Ini minuman apa? Apanya? Oh, kok ada Master Jim? Ya ada. Sekutin kok enggak ada. Oh iya. Nah, ya. Balikin minumannya aneh. Hei, kamu ingat sama dia? Siapa? Oh, tidak ingat ya? Iya. Soalnya banyak energi ini. Oh, dia berarti. Tapi dia ada sosok yang merindukan kamu. Yuk kita lanjut pergi. Ya. Angel ini angel. Nama ini angel. Kamu mas ini kayaknya lagi suntuk ini. Kamu mas suntuk. Kita tuh nggak di endorse. Ngapain kamu mas bawa itu gitu? Ya. Pergi yuk. Jadi saya kan menjelaskan sama kamu. Bentar lagi, dua lagi. Seperti yang dikatakan oleh Kang Mamas. Oke. Okay. Kamu harus menjelaskan bahwasannya kamu harus menggantikan posisi Mbak Terdwi, benar? Benar. Jadi, saudariku, kita akan kembali beraksi. Kamu sering memantauku, bukan? Saya selalu memantau kalian. Nah, selama kamu pantau, itulah lagi, yang harus kamu lakukan. Yang harus kamu jalankan. Oke? Jadi, sekarang bersikaplah seperti Mbak Terdwi. Dan buat semua orang menyayangi dia lagi, karena dia terkena fitnah. Dan fitnahnya sangat luar biasa, seperti dajjal fitnahnya. Kenapa dia bisa
dia terkena fitnah. Kamu mau jalannya kemana tadi? Dia terkena fitnah. Ke ujung sana, ke ujung sini sana. Sini aja. Dia terkena fitnah. Astagfirullahaladzim. Saya tidak terkena apa-apa. Fitnah. Saya. Dia nih, Mbak Terdwi, terkena fitnah karena kelakuan dari jin-jin iblis terkutuk itu. Dia merusak nama baik raga ini dan melakukan hal tidak senonoh. Jadi netizen semuanya membenci dia. Tapi kayak ini kita memang banyak gangguan karena di sini ada Master Jim. Master Jim luar kayak cair. Jadi kamu udah lihat dan kamu udah tahu apa yang harus kamu lakukan, oke? Okay? Oke, okay, kalau gitu Mbak Terulan, kita lanjutkan perjalanan kita. Kita contohkan sama saudariku, Mbak Terdwi. Dan ingat, siapapun yang manggil kamu, itu namamu adalah Mbak Terdwi. Yaudah, ini kita akhiri aja. Oke, saya mewakili Kenut dan saya, mewakili Mbak Terdwi bersama saya Nyinda. Saya mengundur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur sedulur lan konco amalane tetep diwojo cinti paringi mamas karyo bedia doi si belakang koro nanging ojo nanti lali diwojo terus sampe pitu bumi waku sabar iku wajib biar bagus waktu wiri ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di sendang sejagat pada epokan hebat tanpa latihan yang berat alaman lengkap adi langkat stabat strobot mari belajar master mbater ikut PSS biar pinter ilmunya banyak dan bermanfaat ini ilmu baik bukan ilmu kerajin dunia menghimari kusti ojo simpan dendam mirin jarawati ketui so ikhlas sabar lantah wakal ilmu bisa mancing gawe bukal ojo jaluk nanging kutu sabar margo ilmu itu koyo kembang mekar kafe iso mergo ono proses tetap semangat master mbak tersalah PSS. Yeah.